pada kejohanan hari tu kita kurang masa, kurang persiapan. Cerita sikit Captain, macam mana dengan persiapan sekarang ni? Dan mentaliti pemain dengan rakan sepasukan macam mana dengan nak pergi ke Uzbek? Saya rasa setakat ni saya tengok alhamdulillah player semua dalam keadaan baik. Baru ni coach ada bagi cuti satu hari dan mereka pun dah luangkan masa bersama family. Saya rasa itu pembangkar semangat mereka untuk kembali ke camp latihan. Okay. Tadi Captain sendiri ada tak membawa rasa nak bawa kelainan pada kali ini? Sebab hari tu kita tahu result macam mana, tapi untuk kejohanan kali ini macam mana? Saya rasa pada kejohanan hari tu kita kurang masa dan Sukan C tu sebagai tempat saya rasa the best option persiapan kita. Dan saya yakin mungkin next tournament ni kita akan bagikan lebih baik lah daripada game SEA Games pada bulan ni lah. Okay, Lokman, mungkin di sebelah lagi sebagai captain juga, macam mana dengan murid-murid pemain? Sebab itu saya tengok macam banyak yang kecewa. So mungkin di sebagai leader macam ni nak meyakinkan pemain-pemain lain untuk bangkit untuk di Uzbek nanti? Pada game hari tu, yelah kita fresh sebab kita dah apa sampai ke tahap yang tinggi separuh akhir dengan kurang persiapan. Mungkin kadang biasalah bola sepakan kita rasa sedih, tapi saya yakin lepas je balik daripada SEA Games, player semua nampak dalam keadaan baik dan kita perlu perbaiki yang mana kurang dan insyaAllah kita akan fokus untuk game di Uzbek nanti. Okey, harapan terakhir untuk game nanti? Saya mengharapkan kita dapat buat sehabis baik dan target saya dekat sana, saya nak layak ke round 16 dan kalau boleh kita nak layak separuh akhir. Mungkin ni peluang yang terbaik untuk kita sebab kita ramai player bawah 21 tahun dan ini peluang yang terbaik untuk kita tonjolkan diri kita dan tunjukkan bakat kita untuk AFC ni. Alright, okay, thank you, terima kasih.